kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore ini kita lagi di daerah Lembang ya. Kita mau cari tempat yang enak buat santai. Mungkin ini adalah trip terakhir sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa ya. Perjalanan kita sore ini ditemani anak-anak Cimahi nih. Dapat teman baru, ada Ariski, ya sopir kita yang paling ganteng. Tapi sayangnya habis putus cinta. Dalam. Di belakang ada Rapi, juga masih sendiri dia. Ya, sendiri terus. Oke. Nanti kita akan cari tempat yang enak ya, buat nyantai sambil ngopi. Kita akan mencoba ngopi di atas awan, gimana rasanya ya? Parkirnya di mana? Ya. Parkirnya sana ya? Bisa di atas atau di bawah, Mas? Oh, tempatnya itu ya? Iya. Ya. Mau masuk? Masuk. Kenakan tiket kendaraan aja kalau jam segini. Berapa? Alhamdulillah, kita sudah nyampe lokasinya dengan selamat. Kita sengaja datang sore hari ya, karena ingin menikmati udara segar di sore hari ya. Kita akan mencoba sensasi ngopi di atas awan. Kalau siang itu tempat ini digunakan untuk the ren atau berkuda di atas awan. Masya Allah, awannya sejuk banget guys. Tempat ngopinya di atas itu ya? Ya, jadi tempat ngopinya itu di atas sana ya. Bentar, saya akan ke sana bentar ya. Kita akan mencoba melihat view di bawah dari atas. Fasilitasnya lengkap ya. Itu di situ ada musola. Ini tempat buat bersantai. Ini kayaknya taman ya. Nah, mungkin ini adalah lokasi The Ren Theater nih untuk berkudanya ya. Oh iya, jadi benar ya. Itu adalah area berkudanya di sana ya. Karena sore sudah tutup, jadi yang buka adalah tempat ngopi, ngopi di atas awan. Di mana mau pesan apa kita? Kopi deh. Kopi. Kopi, kopi. Ini mana kopinya? Vanilla yogurt. Saya vanilla yogurt ya, satu. Latte. Latte ini yang apa? Kita pesen vanilla yogurt satu. Mau makan ya? Enggak, tadi udah makan. Enggak deh. Latte-nya satu, vanilla yogurt satu, latte satu ya. Ya, jadi The Ren Theater itu tutup sampai jam 5 ya. Itu adalah area buat berkudanya ya. Dari jam 5 sampai jam 8 adalah yang dibuka adalah tempat kopinya itu. Sensasi ngopi di atas awan. Masya Allah.